Viral sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita diusir warga sekampung. Kejadian itu terjadi di Batang. Dalam narasi video itu dituliskan jika wanita itu telah selingkuh dan kembali ke rumah suami untuk meminta harta gonogini. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @batang.update pada Selasa 26 April 2022. Dalam video itu terlihat puluhan warga yang berkerumunan di satu tempat. Kemudian ada sebuah mobil polisi yang berhenti di depan rumah warga. Terlihat seorang pria dan wanita yang keluar dari rumah itu. Kemudian mereka dibawa masuk ke dalam mobil, sedangkan warga terdengar menyoraki dua orang itu. Dari keterangan pengunggah, dituliskan jika seorang wanita diusir warga karena cinta segitiga. Si wanita itu diduga pergi dengan pria lain padahal ia sudah bersuami dan memiliki anak. Lalu si wanita kembali lagi untuk meminta harta gonogini. Karena warga geram, wanita kemudian diusir oleh warga. Kejadian itu sendiri terjadi di Desa Kedawung, Banyu Putih, Batang, Jawa Tengah. Tepatnya pada Senin 25 April 2022 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun setelah ditelusuri ternyata kejadian itu bukan karena cinta segitiga. Kapolsek Limpung AKP Prisandi Tiar mengatakan jika wanita yang diusir warga itu berinisial ED. ED merupakan warga Demak yang menikah dengan MF warga Batang. Namun keduanya kini sudah bercerai. Ede bersama adik laki-laki kemudian datang ke rumah mantan suaminya MF. Kedatangan Ede ini untuk meminta penyelesaian harta gonogini seusai cerai. Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya masalah ini dibawa ke balai desa. Namun sampai di balai desa, tak kunjung menemukan kesepakatan hingga membuat adik Ede bersitegang dengan MF. Hal ini pun membuat warga ikut geram. Akhirnya ketiganya dievakuasi ke Polsek Limpung. Kedua belah pihak akhirnya sepakat jika harta gonogini akan dibagi tiga, yaitu untuk ED, MF, dan anak mereka yang selama ini ikut MF. Hajar! Hajar! Kebuka kan juga. Kebuka kan juga.